situ darurat karena menganyam nyawa harus segera dilakukan tindakan. Bisa jadi pagi, siang, sore atau malam. Untuk yang reguler yang terencana kita laksanakan pagi sampai siang. Berarti kalau terjadi malam nanti petugasnya yang harus datang, namanya cuci darah situ darurat. Gitu. Bahwa ciri khas utama dari gagal ginjal adalah produksi air kencing yang menurun bahkan sampai tidak ada. Jadi kalau ada tandanya anaknya kok kencingnya menurun atau tidak kencing, langsung bawa ke rumah sakit, jangan menunggu sampai penurunan kesadaran atau bahkan sampai tidak sadar. Kalau sudah tidak sadar mungkin sudah racunnya itu menyerang otak, jadi nanti penata laksanaannya lebih sulit dan prognosisnya lebih buruk. Gejala lainnya itu ya umum dari gejalanya tadi, ada panas dan lain sebagainya, gelisah. Nah, kan gelisah gitu, karena ada racun yang harusnya dikeluarkan dari orang. Itu berarti kan secara umum tidak ada tanda khusus.